Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Nofirman Jamarun adalah kakak kandung saya sendiri yang dilahirkan dari Ibu Jamariah dan Bapak Jamarun. Saya sangat kenal dengan tipe dan pribadi Profesor Dr. Nofirman Jamarun. Dia adalah seorang kakak yang selalu memotivasi adiknya, yang selalu memberikan jalan keluar terhadap adiknya, yang selalu membina kebersamaan, kegotong royongan, dan juga memberikan tunjuk ajar bagaimana menghadapi hidup ini. Nofirman Jamarun adalah seorang kakak yang selalu bermotivasi sangat besar dan sangat memiliki inteligensia yang sangat tinggi. Saya bangga sebagai seorang adik mendapatkan atau memberikan tunjuk ajar dari seorang Profesor Dr. Nofirman Jamarun. Kita berharap film yang hari ini merupakan menggambarkan kehidupan seorang yang sukses. Moga-moga kita dapat memberikan atau mendapatkan pelajaran dari apa yang diberikan oleh seorang yang telah sukses hari ini. Teruslah kakandaku memberikan tunjuk ajar untuk anak bangsa ini. Teruslah membangun kampungmu, Kecamatan Sumpur Kudus, terkhusus negeri yang telah melahirkanmu silantai. Saya hanyalah seorang anak kampung yang terlahir dari daerah terisolir. Lembaran catatan kisah hidup yang keras ini membuat hati dan pikiran saya ingin kembali mengenang di mana ketika seorang anak kampung berjuang dengan tetesan keringat dan air mata menggapai cita-cita dan mimpi. Thank you.
Taman balik lagi, ayo akan sanjo. Yo, Tuan. Mari sekolah lo, Pak. Yo, balik lo, nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bansat, juga ada dalam kayu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sudah datang semuanya? Sudah, Bu. Nah, sekarang keluarkan bukunya. Kita belajar IPA. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai hewan. Hewan atau fauna yang termasuk ke dalam herbivora dan karnivora. Coba siapa anak ibu yang bisa menjelaskan hewan apa yang tergolong ke dalam hewan herbivora dan karnivora? Coba, siapa yang bisa? Aku. Ya, silakan, Siman. Menurut awak, binatang yang sudah masuk herbivora atau karnivora itu sikoka panglida. Kalau sikoka pandai memanje, sedangkan panglida pandai bonang, Bu. Tidak ada yang ketawa. Silakan siapa yang bisa menyempurnakan jawaban dari Siman? Man, Bu. Ya, silakan, Man. Sapi, kambing, sedangkan hewan karnivora harimau dan buaya. Bagus jawaban seperti ini yang ibu minta. Nah, silakan duduk, Man. Nah, apa kata Siman tadi? Herbivora dan karnivora. Herbivora adalah sapi, kambing, kuda. Nah, sedangkan karnivora singa, buaya dan harimau. Itu marun tibo.
nyuwah payah kita untuk kowe. Jadi, tak boleh lagi kau jual lain soal lain. Lai bak po gambir kene de. Ya bak po lah kene nonton le. Saja anggo rupiah tuun ko ya bak po caro untuk maiduin anak bini kami le tan. Kini ko kita harus banyak bersabar sampai ogo rupiah naik. Ambo pun sedang mau sahon jalan kaluan. Uang Pak Kojo gambir kita lah banyak nak bonti Pak Kojo. Tuan dak tentu kan jo apo mengaji nyolai. Apo lai hidup kita kini payah lo. Pakailah iko lu tuan untuk menggaji yang Pak Kojo gambir kita ni. Iko cie haroto kita nan ado lah. Tu bak po bisuk lah untuk sekolah anak-anak. Urusan orang banyak jauh lebih penting tuan. Kalau kita berniat elok, insya Allah rezeki akan datang juga. Lapar, serlah, ilah, asada nama mada rasulullah, ayana salah, ayana falah, karakamati salah, karakamati salah, lapar, ilah, ilallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai bak po sekolah man? Alhamdulillah lelok ya pak. Anak apa harus tetap semangat. Apapun tantangan hidup kamu ko besok man, haruslah bisa hadapi. Tapi ingat man, kalau nak menjadi orang sukses, tak cukup jauh pandai saja orang man, tanpa diiringi jauh tingkah lakunan elok. Tapi apa yakin dan percaya, suatu saat anak apa bisa menjadi orang gadang. Nak pergi sekolah, Man? Lai cek belajar seringnya, Pak. Bagian hati lompat takik lah, Man.
model kola kalau hidup di kampung, man. Ibarat bukit, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Model tu pulalah perjalanan hidup yang akan melalui. Akan ada masanya senang dan payah. Tapi manusialah takut. Kalau lelui nya atiman untuk sekolah, insya Allah nak man bisa berhasil. Sile iko gunanya untuk membela diri kita. Apabila kita diganggu di orang, tak dapat lari-lari. Di sekolah, anak-anak atau cucu-cucu angku lakukan atau gunakan pencak silat iko. Sekarang angku akan memberikan beberapa jurus kepada anak murid angku. Paham? Firman dengan Siman. Maju. Sileko adalah untuk membela diri, bukan untuk mencari lawan. Boleh aman? Tekan leknya. Ini adalah gambar peta dunia yang tergambar dari setiap negara yang ada di dunia ini. Termasuk negara kita Indonesia sudah tergambar di dalamnya. Jadi ada itu mana-mana saja negara-negara yang telah merdeka yang kamu ketahui. Silakan anak ibu melihat ke depan dengan teliti dan dengan baik mana negara-negara yang bisa kamu ketahui atau yang bisa kamu lihat.
lepas kau. Tadi, Bu, kami nampak Nariman sedang mencukup kita belajar, Bu. Yo, Bu. Ini sedang menjawab pertanyaan yang Bu Agi dalam lokal tadi. Tujuan kami dari pihak sekolah bersama ibu ingin menemui bapak bersama keluarga Nan Mano Nopirman Jamarun. Anak bapak di sekolah itu cukup membanggakan, sehingga kami pihak sekolah ingin menaikkan ke kelas yang lebih tinggi, kelas 5. Tapi Nopirman kan masih kenek, Pak. Dan ambo raso nyolon bisa menguasai kelas yang lebih tinggi. Nopirman Jamarun di sekolah itu mempunyai pola pikir yang cukup berbeda dengan siswa yang lain, Pak. Iyo, ma Pak, laba po kali kami mengadon tes sama No Firman. Alhamdulillah hasilnya baik dan sempurna. Harapan kami kepada Bapak dan Ibu bisa mengizinkan No Firman untuk mengikuti ujian bersama siswa-siswanya yang lain. Insya Allah ujiannya dilakukan minggu depan batompe di Tanjung Bone Awu. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihati watawasau birat watawasau birab sarakallahul azim. Jam berapa Pak Ibek Koman? Sudah sampai subuh kok Pak. Apa picayo sama selagi laikoin yang atiman untuk sekolah, insya Allah nak man bisa berhasil besok. Ubahlah nasib kehidupan keluarga kita nak. Hanya umanlah harapan untuk akhirat iman besok. Mama pasti mano amanya nak. Dimanapun katiman nilangkan, kona Tuhan ya nak. Si moyang yang tinggal anak. Man harus semuanya ingat pesan apa anak.
Assalamualaikum. Selamat tidur, Mak. Ya. Masuk, Mak. Jadi rencananya Nono Firman kan tinggal di rumah Pak? Iya, Pak. Sampai siap hujan kok, Pak. Hepe bukannya indah mambulian man tinggal di siko. Coba lah mencari rumah Ete sompi modiko. Tapi kalau man paro lu tempe tinggal dia, man bisa tinggal samantaro jodun sana Ete lu. Da iswa ya no Firman tu pai ke rumah Pak Supir Manto. Lama-lama candoko da elok bajalan sumang. Nyo kan jantan da soal itu. Tuan da paro lu lo come da. No Firman tu pandai lo manjago diri. Sumpur Kudus tu kan imbu lo da tuan. Firman, inyo tinggal dak jauh dari tempat sekolah man ujian bisu ada. Masih ya Pak, tiada pembelian man tinggal siko. Man, tunggu man. Kobor man, tiati man. Pai ke mana nak malam-malam berjalan seorang lah. Pai ke rumah Pak Supirman Pak, tapi warak nanti jalan Pak. Pai ke rumah Pak Supirman kalau baik tumuh lah Pak Entan. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa malam-malam datang kami? Ada ucil ayam tak? Waalaikumsalam, kami basuh saja nak kau tadi di jalan. Kenalkan nak kemangku. So kami bawa ke kemangku. Nah, jadi kalau baik tu di mapak saja dulu. Betul mangku, kalau betul kami bakal hilang kampung lek lo. Ah, ya bakal hilang kampung lah. Pemindahan lagi okey. Dan sebenarnya jawapan untuk lalamu ke ketahuan ni kan. Titik peka pasal kemani pasti tinggal di tempat apa. Tapi berapa bulan ke belakang kau tak nampak ke pasal kemani leh. Mungkin lu nampak kampung kan biar ikut dan tolong leh. Jadi kau tak lolok si kuang pakailah kamar di dapur tu. Sebab kemarin cik lu bersih leh.
Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita ujian. Dalam melaksanakan ujian nanti, tidak ada yang mencontek dan yang melihat ke kiri dan ke kanan. Sebelum kita melaksanakan ujian, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Tidak ada yang sudah tadi, Ma? Tidak cepat sudah. Nanti aku lihat gimana anak nonton. Tidak ada yang mencontek. Anak apa harus tetap semangat. Apapun tantangan hidup kamu kau bisa man, haruslah bisa hadapi. Tapi ingat man, kalau nak menjadi orang sukses, tak cukup je pandai saja orang man, tanpa diiringi je tingkah laku nan elok. Tapi apa yakin dan percaya, suatu saat anak apa bisa menjadi orang gadang. Thank you.
Hari ini adalah hari yang sangat menentukan hasil belajar anak-anak Bapak. Hasil yang kamu peroleh hari ini adalah bukti keseriusan kamu belajar selama ini. Bapak sangat bangga dengan anak-anak Bapak yang mendapatkan prestasi untuk tahun ini. Yang berhasil mendapatkan juara umum untuk tahun ini adalah atas nama Nofirman Jamarun. Saya selalu yakin dan optimis untuk selalu mandiri dalam menjalani kehidupan ini. Bagi saya, pendidikan, keikhlasan, percaya diri, dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah modal utama untuk menggapai sebuah kesuksesan.